Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita ke site yang kita pernah pasang. Kami pun agak excited kat sebab site ni kami dah pasang hampir 2 tahun lah. Dah setahun 8 bulan, setahun 9 bulan macam tu. Antara rumah lot pertama yang kita pasang sistem tenaga solar dengan inverter. So, alhamdulillah masih berjalan baik hari ni. Cuma hari ni rumah ni tak ada sambungan TMB. Tapi tak lama lagi dia akan sambungan TMB. So kita nak siap sediakan DB dia untuk sambungan TMB lah. Itulah antara projek yang kita kata progresif lah. Mula-mula pasang solar, lepas tu tambah solar panel, lepas tu tambah bateri, tu. So kita boleh tengok sekarang ni dekat belah sini ada 12 keping panel. Ni zaman dulu panel kita pakai 320 watt tak silap saya. Okay, yang belah sini ada 12 keping. Bertentangan sebelah sana dekat dengan highway tu ada 6 lagi keping panel. 6 ke 4 lah, 6 keping panel. 400 watt punya panel. Sistem ni disebabkan panel ni dah cukup kuota untuk inverter tu boleh tampung. Kita tambahkan controller asing untuk charge kan panel tu. Ada controller kedua yang asing khas untuk charge bateri. Bateri pun ada 8 biji kat lah. Tapi yang sini bateri zaman dulu kita guna deep cycle lah, lead acid bateri. So hari ni kita nak tengok lah apa khabar. Lama dah kita orang tak datang sini, so nak jumpa lah. Okay, so boleh kita menuju ke sana. Okay, kita dah pasang manual switcher. Sekarang kita nak tengok continuity test dia. Kita setkan mode kepada mode solar. Okay, so kita tengok dekat solar output dengan incoming RCCB. Okay, live bertumbuh. Neutral bertumbuh tak? Tak ada. Okay, cuba tukar yang tu ke neutral. Okay, alright. Tumbuh. And then kita tukar pula mode nombor 2. Mode nombor 2 ni bermaksud TMB. TMB macam biasa. Okay, cuba ukur dekat situ. Incoming TMB live dengan RCCB live. Okay, bercantum. Neutral. Okay, dia cross tak? Tak ada. Okay, nice. Alright. Alhamdulillah, selamat. Tak ada. Ukur kat RCCB. Ada voltage tak? Tak ada. Tak ada. TMB tak ni maknanya kalau option kedua TMB, tak ada voltage kat RCCB. Betul lah, maknanya nanti TMB masuk tak berlaga lah. Okay. Okay, cuba buat nombor 1 balik. Buat nombor 1 balik. Okay, so ni bila solar. Mod solar, tengok voltage kat atas tu 240 volt. Maknanya sampai. Okay, alhamdulillah, settle. Boleh tutup semua, tutup balik DB dia. Okay. Okay, so kita dah sambung balik, dah live balik, tengok atas tu. Sekarang tengok option solar. Kalau bila nak option TMB, just pusingkan dia pergi ke TMB. Ni pun stiker dah boleh cabut lah ni. Do not connect TMB ni. Aduh, susah pula buka dia ni. Nantilah, tak kenapa? Saya nak tunjuk yang ni penting. Okay, sini kena close up sikit. Okay, kita tengok ni. Tarikh dia betul. Tapi takpelah, kita nak tengok total. Semenjak inverter ni dinyalakan, dihidupkan, dia dah hasilkan 5 megawatt hour. Maknanya 5000 kilowatt hour. Tapi atas ni dia tunjuk PV 3.9 megawatt hour je. Sebab apa dia tak detect yang lagi 1.1 ni? 1.1 ni dia datang daripada sini. Sebab dia asing. Solar ni dia tak masuk kat sini. Dia ingat dia tak boleh detect lah. Sebab benda ni dia charge terus ke bateri. So kalau kita tengok 5 megawatt hour. So dia bermaksud 5000 kilowatt hour. Data jana oleh sistem ni. Semenjak bulan April tahun 2020. So sekarang dah bulan 8 2021. Kira 16 bulan lah. So kita bagi 16
Ha, setiap bulan 312 unit kilowatt hour. Ha, kalau darab lebih kurang bil 50 sen, ha, maknanya setiap bulan rumah ni akan gunakan lebih kurang lagi rendah lah, sebab dia ada banyak paras harga dia. Kita ambil 50 sen ataupun 40 sen lah, senang. Ha, okay. Lebih kurang RM125 sebulan. So RM125 sebulan punya penggunaan lah rumah ni. Tapi rumah ni tak ada sambungan TNB. So kalau kita nak tengok dari segi pulangan kewangan tu, katalah compare kalau rumah ni kita pakai generator. Generator cost dia setiap 1 kilowatt hour adalah RM1.50 ke RM2.50, bergantung kepada kawasan lah, dengan genset nak angkut minyak dan sebagainya. Tapi ini kawasan memang kawasan bandar, so kita ambil kos dia untuk generator RM1.50. Ha, so kalau pakai genset minyak, rumah ni akan lebih kurang RM450. RM450. Tapi kalau pakai solar, dia punya penjimatan tu RM450 tu kita boleh bahagilah dengan berapa kos untuk sistem ni. Ha, itu punya, dia punya perbandingan. Ha, kalau nak kena guna genset, setiap bulan kena sedia duit minyak dalam RM450. Ha, itu belum kira duit maintenance lagi, kalau rosak ke genset, nak angkut, nak beli dan sebagainya lah. Ha, okay. So macam masa cakap lah, kalau rumah yang tak ada bekalan TNB, memang orang kata straight forward punya solution terus solar lah. Memang berbaloi-baloi daripada nak pakai genset. Ha, kecuali kalau rumah yang ada dah ada TNB, ha, itu memerlukan sedikit pengiraan lah. Dia ada beberapa kriteria yang membolehkan rumah tu panggil berbaloi pasang solar, dan jangka masa pulangan dia pun tak berapa lama. Ha, okay. So yang sekarang ni kita dah sambung balik. Nanti rumah ni akan disambungkan dengan TNB. Alhamdulillah akhirnya. Saya rasa hampir setahun lebih lah. Ha, dah ada nampak dah tiang TNB di jalan utama tu. Nanti tak lama lagi dia masuklah ke dalam ni. Ha, so untuk sementara tu dia akan bertahan lah. So katalah bila TNB tu masuk nanti, TNB akan jadi secondary lah. Ha, cuma yang untuk sistem ni kita tak sambung direct. Ni sepatutnya pergi AC input. Ha, cuma kalau bermaksud bila nak pakai TNB, sama ada tukar terus ke TNB ataupun bila tukar ke TNB tu, yang plug ni boleh cucuk dekat plug mana-mana. Dia akan charge bateri kan sekali. Ha, agar dia sepatutnya kayak ni, kalau kita cantik terus masuk ke atas. Ha, tapi masalah ni jalan dia jauh ni. Dia kena masuk dari atas, masuk siling, turun balik. Ha, kalau tak, wire ni nampak buruk nanti. Ni pun dah nampak macam-macam benda dah kat sini. Dah ada inverter dan sebagainya. So saya rasa insyaAllah bila ada TNB pun tak jadi masalah lah. Anytime je boleh tukar kat situ. Sebab tu kita ada manual switcher tu. Ada orang letak ATS, automatic transfer switch. Tapi tu kadang susah agak kita nak cari yang reliable pun semua. Kita buat manual je. Down je solar, pak terus tukar TNB. Sambil tukar TNB boleh charge balik bateri ni. Okay. Alright, terima kasih. Nanti kita tengok panel kat luar pula. Okay, ni yang panel yang lagi satu belah, lagi satu sisi. Ada 6 keping. Saya 400 watt lah. Ada 2.4 kilo sini. Kita sambungkan dengan MPPT-nya controller untuk charge terus bateri. Tuan rumah berhasrat lah dia, rancangan dia. Nanti kalau TNB masuk, bila TNB masuk lah. Nanti yang belah 6 ni dia dah tak perlukan lah. Sebab yang 16 ini lebih kepada waktu petang punya cahaya matahari. Macam sekarang lah, sekarang dah pukul 5, dia tengah charge kuat kat sini lah. Nanti tuan rumah nak tolak, nak jual lah solar panel ni. Nanti bila benda tu terjadi, nanti saya tanyalah siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan panel solar Q-cell 400 watt berumur setahun lebih, daripada bulan Jun tahun lepas, baru setahun 2 bulan. Okay, so ni panel dia lah. Alhamdulillah, so ni contoh rumah. Kalau orang nak beli tanah lot, nak buat rumah, kalau tak ada elektrik, jangan risau. Elok je beli rumah yang tanah yang, sorry, beli tanah yang tak ada elektrik lagi, sebab tanah masih murah. Kalau TNB dah sampai, air dah sampai, harga dia dah jadi lain. Kalau tak ada elektrik, jangan risau. Macam rumah ni, mula-mula dia dah buat, tuan rumah dah buat, beliau dah buat rumah ni, tapi tinggalkan sebab tak ada elektrik. Bila tinggal tu habis, rumah semua kena cabut. Yang frame dekat tingkap tu pun kena kopik. Cantik dia kopik. Kopik untuk pakai balik.
Ha, so kalau tu jangan risau. Ada tanah, boleh buat rumah. Kalau tak ada elektrik pun jangan risau. Tak ada air pun jangan risau. Macam-macam. Boleh buat boring, boleh air bukit, boleh kita treat, rawat air sampai grade minuman pun boleh. Ha, semuanya ada kemungkinan sebabkan ada punca tenaga, iaitu punca tenaga solar. Okey. Sekian saja saya bersiaran daripada jalan bukit, saya lupa dah. Area Jenjarum sini. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.